Kita perlu kita ketahui bahwa kemarin Kandang Mas juga tertinggal 1-0 tetapi bisa kontrol. Apakah kali ini Kandang Mas mampu melakukan yang sama ataukah Serangkang bisa mempertahankan kedua? Luar biasa sekali aksi-aksi individu dari pemain Kandang Mas ini. Ya semangat semangat. Yang sayangnya masih menjauh dari Kandang Mas. Mas silakan dia berlalu. Mas Fari Yosif Fari. Belum. Dan kita selesai kembali kali ini pertandingan antara Desa Kerangan berhadapan dengan Desa Kandemas. Maki Jersi berhadapan dengan Kandemas namun berhasil lingkur saja. Ini poin terbuka dengan Nizar Wali yang berada dalam tim dari Kandemas. Di Kandemas pada belakang ada Uyur. Namun kembali kali ini presi ketat. Ini belakang dari Desa Kerangan. Hasil kali lebaran dalam kali ini ada Arul. Arul sudah kali lebaran dalam kali ini Suri Adi Adi ada kita berdua kali ini lebar kali 11 ada Ahmad Isi Ibai Bilang dan sekian jadi duel menangkan kembali Desa Kerangan. Namun kembali berhasil diamankan oleh tim dari Desa Kandemas. Kali ini kedudukan untuk tim dari tuan rumah Desa Kerangan atas tim dari Desa Kandemas. Masih lingkaran dalam kali ini ada Rafa, masih Rafa. Apa terjadi? Pokoknya harus diulang. Kita tunggu akan dilakukan oleh Arul. Masih Arul. Dua kembali, namun dari curi kali ini dipukul saja oleh Fadil. Kemudian ada Fahmi, bermaaf menghasilkan satu lebaran dalam tim dari Desa Kandemas. Masih kita lihat bersama kali ini Kandemas jauh dipukul saja oleh Fahmi. Ada Arul, namun dicuri oleh pemain dari Desa Kandemas. Masih Kandemas dan kita lihat bersama kembali satu halauan berhasil menggagalkan serangan dari Desa Kandemas. Balik kali ini Fahmi, Fahmi namun dikelir saja oleh Kandemas supaya hilang. Namun apa yang terjadi tampaknya mengagetkan kita melawan tidak fall dilakukan oleh Desa Kandemas terhadap Desa Mas Kandang dan Kandemas. Siap. Masih berhubung kali ini satu belajar jauh namun berhasil diamankan oleh Abil jaya gawang dari Desa Kerangan. Abil kali ini jauh ke depan. Oh bahaya kali ini ada Rafa. Masih Rafa. Kita nantikan. Masih Rafa mencoba lewati main bertahan dari Desa Kerangan. Pergantian poin. Pergantian poin. Pergantian poin, hasil pergantian poin 13 kepada keluar Fadil masuk nomor 10 ada Andim Andre masuk saya ayo Andre kita lihat bersama kali ini apa yang harus pulang untuk perjalanan untuk tim dari Desa Kandemas masih ada Mas. Bisa jadi juri kembali kali Andre. Masih Andre. Satu pertahanan jarak jauh kita saksikan dari Andre. Yang berhasil digagalkan oleh pihak gawang dari Desa Kandemas. Dan kembali pulang luar lapangan. Dan jadi penyerang di Desa Kandemas.
masih kita tunggu. Tinggal Yun, Tolong panitia ya. Kita orang kebanyakan, Adit. Kita bersama, ada ambil. Ayo, Rania Nataturan rumah Ragang Ranawan Desa Kandang Mas. Ada Fahmi kali mencoba menggiris bola, namun bola jatuh kepada Kandang Mas. Masih Kandang Mas dan saksikan berduel di lini tengah. Namun ada Fadil. Kita nantikan kembali kali ini. Hampir saja kita saksikan kali ini. Dan voli dari pemain dari Kandang Mas nomor 2. Ada Andrian siap Pratama, namun masih melambung tipis di atas sekitar gawang. Kembali kali Fahmi, masih Fahmi berhasil diklir saja oleh Nabus Kras. Semangat Bang Yun. Ada Ubaidila. Ada Usbah, ada Arul. Kembali Andre, masih Andre kali ini, masih di kanan. Namun gagal kali ini kontrol bola dari Andre membuat satu lemparan dalam untuk Kandang Mas. Masih 04 kali ini ada Rifki Hani Bahtiar yang melakukan lemparan dalam. Masih Rifki Hani Bahtiar. Kita saksikan siapa akan dituju. Rifki sudah lakukan lemparan dalam kali ini, masih di kontrol bola. Wai, namun terlepas. Kita saksikan bahaya kali ini serangan dari pemain Kandang Mas, ada Rafa Firmansyah. Kembali lemparan dalam untuk tim dari Teranggang, ada Andre, namun kembali ada Rifki berhasil mengkliris bola. Kita lihat bersama bola belum keluar. Dan kali ini satu tembakan berhasil dari Kandang Mas diamankan oleh jaga gawang dari Teranggang. Balik kali ambil jauh ke depan bahaya kali ada Rifki. Hampir saja kita saksikan kali ini satu kliris menghasilkan satu corner kick untuk tim dari Desa Raja. Masih 1-0 dan kita lihat bersama kali akan mengambil Andre. Masih Andre. Ada Andre sudah lepas ke tiang dekat, hampir saja, namun berhasil dibuang oleh Rifki Hanif Bahtiar. Masih 1-0. Kita saksikan kembali kali Andre. Ada Andre dan melakukan berhasil. Ada Andre jauh balik, namun kembali harus kandas. Kita saksikan kembali serangan balik dari Desa Kandang Mas 12. Diamankan kembali oleh Afriza. Umpan dari Keranggang. Ada Ubaidila bahaya kali, satu serangan dari Kandang Mas. Dua pemain lewati kali Kandang Mas. Namun kembali Fahmi menunjukkan aksi impresif di lini belakang dari Desa Keranggang. Dan kembali kali ini tengah sudut dan didapatkan oleh Desa Kandang Mas dan diambil oleh Marcus Plus. Isi Ubaidila, wajilah pendek saja. Dan 10 kali ini ada Rafa Firmansyah. Masih Rafa, satu dunan kaki kiri. Namun kembali kita lihat bersama dicuri kembali oleh Kandang Mas. Ada Kandang Mas angkat crossing, namun beruntung ada Abil jaga gawang dari Ragang. Oh, bahaya kali ini ada Rafa. Masih Rafa. Luar biasa kita saksikan kali ini. Dan gawang dari Abil berhasil dimanfaatkan oleh Rafa. 0-7 dari Desa Keranggang. Skor kali ini berubah jadi 2-0 untuk keunggulan dari Desa Keranggang. Kita lihat bersama. Ada Andrian Sar, namun masih lebar. Kita saksikan kali ini menghasilkan lemparan dalam untuk Andre. Ada Andre.
Dan nanti ada Andri pada nomor 4 Afrizal, ada Andri kembali, masih Andri kembali ke belakang, curi kembali, ada Nizar. Namun kita lihat bersama ada Fahmi, masih Fahmi dan sudah lebih dahulu luar lapangan. Dan kembali kali ini satu serang dari kandang Mas tidak berhasil dimanfaatkan. Ini kandang Mas dahulu, namun apa yang terjadi? Dan mohon maaf, tampaknya menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim dari Desa Kragang. Kali ini Fahmi jauh ke depan, dinyapar Rafa, bahagia di Rafa, namun di pressing ketat oleh Rifki dan Bahtiar dari Desa Kragang Mas buat lemparan jauh. Kali ini dapatkan untuk Desa Kragang, akan diambil oleh siapa? Dan Andri, kita saksikan kali ini tendang sudut. Apanya? Ada Andri. Masih Andri, sudah lakukan ke tiang jauh. Namun kembali kali ini ada Arul. Masih Arul, namun dipresi kita kita layar bersama. Dan ada foul dilakukan oleh pemain dari Arul. Halau main dari Desa Kandang Mas. Masih akan menghadapi Mas Kibarlia bersama, akan diambil oleh Mas Isi Ubaidillah. Mohon maaf namanya Rifki Hanim. Rifki Hanim konsentrasi kali Rifki jauh ke depan, berhasil dijangkau oleh Adriansah. Dan kita lihat bersama kembali Fahmi hasil intercept bola. Lemparan dalam untuk tim dari Desa Kandang Mas. Masih 2-0, pergantian main. Pergantian main. Sini Pak, semangat. Pergantian main nomor punggung 12, namanya keluar. Gantikan oleh nomor 5. Ayo Mas, ada Ahmad Kafka Bastian, paling kanan-kanan. Ada Arul, bahas jauh, maksudnya pada Rafa. Diambilkan oleh Rifki Hani dan mengangkat kaki terlalu tinggi. Ambil lagi, pastikan satu. Dan bebas akan diambil Ubaidillah. Ubaidillah, namun benda tak berhasil diamankan. Kita lihat bersama. Kembali harus dapatkan lemparan dalam untuk tim dari Desa Kandang Mas. Masih 2-0 kita saksikan kali ini. Apa terjadi? Tampaknya harus diulang lemparan dalam dari Desa Kandang Mas. Kembali akan diambil oleh 28. Dilakukan kembali. Tampaknya kali ini harus bergantian lemparan dalam untuk Desa Kragang. Sisa beberapa detik lagi dan benar saja kita saksikan kali ini usai sudah babak yang pertama antara Desa Kragang berhadapan dengan Desa Kandang Mas. Skor sementara 2-0. Ya sih jalannya pertandingan. Kita akan kembali kepada Mas Teguh Raspa. Oke, terima kasih Mas Teguh. Mas Yusuf, untuk minumannya Pak Wasit, minuman khusus energi mana? Oke. Ini Mas ya? Oke, Mas. Oke, di sebelah selatan masih berlangsung pergaulan melawan Soco. Skor masih sama kuat 0-0, belum terjadi gol. Tampaknya kedua tim sangat ketat sekali permainannya. Tensi tinggi juga. Pergaulan mencoba mengejar poin pertama mereka. Iya, dari Soco pemain nomor 14 menggocek Yuzet. Masih di tengah. Melebar sayap kanan nomor 9, apakah bisa? Tidak bisa. Bola meninggalkan lapangan. Tampaknya throw-in untuk Tegur. Ya, tolong bawa pemotor yang di jalan, tolong jangan parkir di jalan kecuali pedagang ya yang sudah koordinasi dengan panitia. Untuk para pemotor di jalan akan dikenakan sanksi denda 10.000. Kalau tidak, motornya akan digembok oleh Satpol PP dari Kecamatan Dawi. Tolong.
pemotian yang membawa motor Revo K690. Ketika bola ada di belakang, tidak ngambil itu back, back ke sana. Ambil yang lain naik ke atas. Ojo cek wong buli, back ke buli kafe ngarep orang apa main ini. Udah enggak? Nah. Ya untuk para pemotor di pinggir jalan, tolong dibundarkan ya. Nonton dulu, tetapi motor diparkir dulu di utara ya. Jalan ini milik umum, bukan milik kita yang nonton bola dan main bola ya. Jadi kita berikan hak kepada pengguna jalan seutuhnya. Kita tidak boleh mengganggu hak pengguna jalan yang lewat. Oke, untuk kelancaran acara, panitia sudah menyiapkan lahan parkir di sebelah utara lapangan. Silakan dipakai, ada fasilitas juga di sana, yaitu view gratis nonton Gunung Muria dan lapangan Yudhoro Stadium dari atas. Oke, terima kasih untuk para pemotor untuk tidak menggunakan bahu jalan. Kita laporkan dari utara. Para pemain dari kedua tim Keranggan dan Kanemas akan segera memasuki lapangan 11. Untuk melakukan tim babak kedua. Ardi, ya? Untuk selatan, masuk ya, ya? Para ofisial dari Soco dan Tegok masih memberikan motivasi untuk pemain agar dari mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Tampaknya ini juga pertandingan ketat di selatan karena Soco juga masih berpeluang jika mampu mencuri poin 3 akan terjadi duel big match antara Soco dan Kandang Mas nanti di jam 24. Mau. Dan kita saksikan kali babak kedua di Sekranggang Randaman Desa Kandang sudah dimulai kali ini. Langsung dia sudah menimpluin kembali kita lihat bersama satu di kanan namun dikelir saja luar lapangan. Kita saksikan kali ini ada Umar. Kakinya jangan diangkat, kakinya jangan diangkat. Lalu ada kemampuan dan langsung melakukan pahal sekali. Namun ada isi Ubaidila terjadi dua kali kali ya. Tampaknya lakukan oleh Ahmad Kafka. Ahmad Kafka. Dari kandang mas kali ini kendal bebas ada Fahmi namun berhasil clear saja kembali oleh Muhammad Rafa Firmansyah dan ada foul dilakukan oleh pemain dari desa kandang mas dan kali ini menghasilkan tendangan bebas sudut desa Keranggang akan diambil oleh Norbus 10 ada Andre lewat tengah kali ini ada Andre satu dengan keras namun gagal lewati pagar petis dari kandang mas. Kembali kali ini terjadi duel di lini tengah namun kembali berhasil diamankan bola dan berhasil dibuang oleh main dari Keranggang ada Andre tadi. Kembali lemparan dalam lemparan dalam dan hampanya harus diulang lemparan dalam dari desa kandang mas. Ada 10 kali Rafa Firmansyah. Rafa sudah lakukan. Kembali kali terjadi. Apa yang terjadi? Tampaknya Andre harus mengontrol emosinya kali ini Andre. Ya, boleh melanggar main kaki dari lawan. Dan bersiap. Itu Bimas, tim dari Desa Kandemas. Dan diambil. Singgahina. Dari bersama Umar Ubaidillah fokus konsentrasi kali sudah lakukan datar hampir saja dan saja satu save dilakukan oleh jaga dari desa Keranggan ada Abil jauh dari bersama masih kali ini terjadi duel dimenangkan oleh Kandang Mas dikelir saja oleh Afrizal. Kali kali ini Andre, masih Andre, namun final pas kurang sempurna. Kali ini serangan paling cepat dari 12 ada Ardi.
masih Ardi, kembali keranggang, ada keranggang, buang saja, masih ada Ardi, namun kembali kali Fahmi, ada Andre, Andre satu serang, namun masih gagal oleh lini pertahanan dari kandang emas, jadi duel dan tiga. Ini belakang, buang saja lemparan dalam, ada Afrizal, namun digilir saja kembali, ada Afrizal kali ini, masih Afrizal. Dan ketika Afrizal umpan dari Ragang, jadi duel dengan Rafa Firmansa. Inaul berhasil diamankan oleh Fahmi, center back dari Pusaka. Baik kali ini, lemparan dalam Rafa Firmansa. Rafa Firmansa kepada Andriansa, masih Andriansa, Andriansa tendangan yang kiri namun masih lebar di sisi kanan jaga gawang dari Pusaka. Masih 2-0 kita saksikan kali. Sementara keunggulan untuk tim dari tuan rumah Desa Keranggang. Kita tunggu respon dari kandang emas yang saat ini harus tertinggal. Ada Fahmi, Fahmi jauh ke depan. Baik sekali ada Rafa. Kita nantikan bangun kembali. Gagalkan oleh lini belakang dari Desa Kandang Emas. Ada Andre, Andre hampir saja kali ini. Dan jarak jauh, spekulasi dari Andre hampir saja merobek gawang dari Isa kedua pergantian pemain. Kita saksikan dari Desa Kadawas Jagawang nomor 30 masuk. Ada Ahmad Alvin Ainul Yakin kali ini dari Jagawang. Iktafa ya kan Ramadhani kali ini. Hasil dikelir saja oleh lini belakang dari Desa Kandang Emas. Hasilkan kembali satu tendang sudut akan dilangsungkan oleh Andre. Ada Andre, fokus konsentrasi Andre, mendatar saja. Gagal dijemput oleh Rafa. Bahaya kali serangan kembali kali ada Umar. Kita lihat Umar Siham gagal kali ini. Kontrol bola kembali menghasilkan lemparan dalam untuk Desa Keranggang. Ada Keranggang. Ya bahaya kali ini ada Ardi. Satu peluang kita saksikan kali ini. Sekembang dari Ardi. Namun sepakan kaki kanan masih lebar. Menghasilkan tendangan gawang untuk Desa Kandang. Kita lihat bersama kali tampaknya akan dilakukan oleh Rifki Hanif. Rifki Hanif jauh ke depan namun dikembali kali gagal oleh Rafa. Ada Rifki Hanif, bahaya kali ada Rafa. Rafa kita saksikan kali ini berhasil merobek kembali gawang dari Desa Kandang Emas. Skor berubah jadi 3-0 untuk keunggulan dari Desa Keranggang. Luar biasa Rafa berhasil membaca arah bola dan gawang dari Rifki Hanif tadi. Kali kita nantikan ada Andriansa. Andriansa hampir saja sepakan tengah lapangan sejak merobek dan pergantian baik dari Desa Keranggang. Pergantian baik 4 Afrizal namanya gantikan oleh 03. Ada Iqbal sampai Iqbal kali ini akan berduet dengan Fahmi di belakang dari Keranggang. Clear saja ada Bungnam tadi, ada Nizar namun kembali berhasil diamankan dan lemparan dalam bergantian main dari Desa Kandang Emas. Tiga Umar Siam dari 2009. Tiga Umar Siam Hidayat Tua Hidayat Tuluan gantikan oleh Adib Asharil Hafiz. Kali ini Adib Asharil sebelum Tuluan Warandal dan kembali menghasilkan tendang sudut untuk tim dari Desa Keranggang. Masih 3-0 kita saksikan kali ini akankah Desa Keranggang berhasil mengamankan kemenangan di laga terakhir di penyisian grup
Terlihat bersama dia sudut kelak dilakukan oleh Andri. Masih Andri bahai kali namun dikelir saja oleh Rifkan. Serangan balik kali ini ada Andriansa. Andriansa Iqbal dilewati kali ini. Bahaya tanda tiga ada. Upa inilah hasilkan satu berdalam, satu dan keras. Luar biasa satu sifu hadir saja dijar. Kesempatan keras dari nomor 10 Muhammad Firmansa masih digagalkan oleh penjaga gawang Abil. Dan kembali ada Andriansa. Andriansa saja wajah apa yang terjadi kali ini. Satu Rasul yang kurang sempurna balik kali serangan balik dari keragam namun Rasul clear saja oleh bisa ada Abil kali ini. Masih Abil jauh ke depan ada Rafa siap menanti namun berhasil clear saja. Masih kita tunggu kembali kita lihat bersama. Masih ada Fahmi, masih Fahmi. Kita nantikan Fahmi. Masih masih bola, kita nantikan kali Fahmi. Jauh ke depan, namun berhasil diamankan kembali oleh lini belakang. Dari desa Kerang ada Fahmi, ada Iqbal. Masih Iqbal dan fall. Set. Dan dia poin dari desa Kerang. 12. 12. 12 Arbi dan kembali ada Fadil masuk dan pergan yang main dari desa Kandang Mas. 26 ada Alisa masuk menggantikan Andriansa. Kita tunggu kali ini respon dari Kandang Mas saat ini harus tertinggal. Ada Fadil. Fadil kali ini masih bola. Masih ada Rafa, bahaya Rafa ada Fadil. Kita lihat bersama. Ku 13 ada Fadil lebar. 1-2 kembali namun dipotong oleh Fadil. Masih ada Rafa kali ini masih bola. Ada Rafa. Apa yang terjadi tanda tiga? Banyak gagal melewati satu poin bertahan dari desa Kadama. Kembali lemparan dan maka dilakukan oleh Andre. Andre masih alih kontrol bola dari Rafa. Masih Rafa. Kita nantikan kembali belakang ada Andre. Umpan mendatar kali ini. Namun bisa dibaca arah bola oleh pemain dari Kandang Mas. Ada Fadil. Masih Fadil. Fadil. Kita lihat bersama digagalkan oleh lini belakang kembali kali ini. Satu serang. Dan Rafa Firmansa. Namun kembali gagal. Kita lihat bersama dan beruntung berhasil diamankan oleh Ahmad Alvin Ainul Yakin. Jangan kawal. Oh kembali kali ada Rafa. Hampir saja kali Rafa memberikan bola hibahan dari jaga gawang. Kita saksikan masih gila di bersama kali ini. Ada pergantian poin. 24 Rifki Hanif dari keluar. Gantikan oleh nomor 8 ada Sofa Mahir Nafa. Balik kali ini ada Rafa jauh kali ini berhasil diamankan oleh Andri. Ada Iqbal namun bola kuasai kembali oleh main dari Kandamas dan Hesbol kali ini dilakukan oleh pemain dari Kandamas. Kembali ada Andri. Masih Andre, satu dengan cara jauh, namun berhasil dikelir saja. Pemain bertahan, baik kali ini satu serangan, namun gagal. Nomor 8, masuk dari kanan Andre. 8 ada Nurfal, dilakukan. Ada Fadil, namun gagal kali ini kontrol bola, baik. Hasilkan lebaran dalam lukaan emas. Ada Fadil, masih Fadil belakang kepada Iqbal. Iqbal berduel kali ini. Terhentikan dengan lebih Skadar. Skadar jauh kali ini dan tidak akurat pasti menunjukkan. Pergantian pemain. 12. Ada. 12. Bastian.
Nomor 7. Nomor 7. Tujuh. Pak Rafa. Tujuh. Pak Rafa. 7 striker dari Kerang dari luar. Jadi kali nomor 9 ada Rizky. Izi turun. Masih bersiap kali ada Fahmi jauh ke depan. Namun bahaya kali Fadil. Masih Fadil. Ada Alif Iskandar kali berhasil menguasai bola. Bahaya ada Adriansa. Adriansa lebar. Ada 10. Namun kembali bisa dibacara bola. Bahaya kali ada Rizky. Masih Rizky. Rizky. Namun satu mengambil sempurna dari lini belakang dari. Ada Mas Prasun. Gagalkan serangan dari Desa Kerajaan. Balik kali ini satu serangan. Jadi duel di sisi kiri dijaga dari kembali kali ini satu dan luar biasa kita saksikan hampir saja Sofa Mayor Mawa hampir saja menjebol gawang dari Abil lewat sepakan keras dari jarak 18 meter tadi namun tiang gawang jadi saksi penolong dari Desa Kerang. Balik kali ini Andriasa hampir saja satu dan keras dari Rafa Firmasa gagalkan kembali oleh Abil. Bahaya kali satu serangan ada Rizky. Oh hampir saja clearance dari Sofa menghasilkan tendangan sudut untuk tim dari Desa Kerang. Kita lagi bersama diambil oleh Fadil nomor 13 Fadil. Siapakah yang akan dirujuk kali ini Fadil? Kita nantikan sudah lakukan ketiang dengan oh apa yang terjadi kali ini? Ya, pun kembali gagal. 28 ada Nova hampir saja manfaatkan umpan panjang yang dilakukan oleh Fadil dan kembali telah sudah akan dilakukan oleh Nova. Nova tampaknya terlebih dahulu menaik kaki kiri dan lebar sepakan dari Nova hasilkan tendangan gawang untuk Alvin Ainul Yakin dari kandang emas. Masih kandang emas kita lihat bersama PDO. Oh, apa yang terjadi diberikan oleh Rizky. Rizky berhasil kembali gagangkan oleh Rafa dan pergantian poin dari Desa Kandang Mas, pergantian poin nomor 17 dari Desa Kandang Mas. Oh 11 ada Ahmad Siswa ini kan dari oleh Muhammad Asfal Fikri. Nomor 7 bagi Noval. Masih Noval kali ini sudah lakukan ketiang dekat namun ada Rizky gagal kali ini kontrol bola menghasilkan satu tendangan gawang untuk tim dari Desa. Desa Kandang Mas masih tandingan kali ini tendangan gawang dan gawang kali ini dari Desa Kandang Mas dan diambil oleh nomor 10 dari Rafa. Kita nantikan bahaya kali ini clear saja oleh Rafa Firmasah. Ada Iqbal terlepas, ada Fahmi namun dengan cerdik lepaskan bola untuk Abil meraih bola tersebut. Kita nantikan kembali kali ini satu tekanan. Tampaknya kita saksikan ada Iqbal, masih ada Fahmi tidak mau mengambil resiko kali ini. Fahmi bermain cukup efisien di belakang. Bali lebaran dalam waktu tim dari Desa Kandang Mas. Masih Kandang Mas, Kandang Mas ada Rafa. Namun bahaya kali bola liar dapatkan kembali oleh Kandang Mas. Namun ada Fadil dan Fahmi lalu menjadi aktor utama di lini belakang dari Desa Kandang Mas. Lebaran dalam kali ini akan diambil oleh Asma. Mohon perhatian, yang parkir di pinggir jalan Pak. Pak, itu bukan lahan parkir sebelah utara. Wali ada Noval. Pembalanya Mbak, pembalanya segera dipindah Mas. Membawa sekupi. Wali kita sesian ada Nizar tadi, masih Nizar, ada Noval, ada Rizky. Jadi duel menangkan kembali Kandang Mas ada Fadil dan Arifal. Bahaya kali ini satu serangan Andriansa, masih Andriansa namun gagal
lewati pemain pertahanan dari Desa Bangga. Masih 3-0 kita saksikan kali ini. Sudah hampir 18 menit berjalan, tersisa beberapa menit lagi. Agar Desa Krenggang memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Kita tunggu saja. Masih kita nantikan lemparan dalam. Dan diambil oleh Rafa. Rafa pada Umar. Hampir saja kita saksikan kali ini. Dan lewat sekarang pertahanan kali Krenggang melalui Rafa hampir saja merobek gawang dari Desa Kranging. Masih ada Kranging yang dijaga oleh Abil. Akan kembali kali ini dan lakukan oleh Fahmi, masih Fahmi, namun bola keluar lapangan. Pergantian pemain kita sesuai kali ini Rafa Firmansyah berpukul 10 dari ruang pergantian nomor 13. Ada Iqbal Aditya Ramadana, balik kali Fadil, Fadil direbut Bulele, Asfa, Fikri, ada Andriansa, ada Fikri, balik kali Andriansa. Kita saksikan kali ini Andriansa berhasil nebus lini belakang dan menjebol gawang dari Abil Firmasa. Skor kali ini berubah jadi 3-1, masih unggul keunggulan dari Desa Krenggang. Tampaknya kandang Mas mulai on fire di menit-menit akhir babak kedua. Namun kembali kali satu tekanan dari Nova gagal kita lihat kali ini menghasilkan tendangan gawang untuk Desa Kandang Mas. Balik kali ini ada Asfa Al-Fikri ya kan ngambil jadi eksekutor Asfa dan usai sudah. Kita saksikan kali ini pertandingan antara Desa Krenggang berhadapan dengan Desa Kandang Mas di mana skor akhir keunggulan 3-1 untuk Desa Krenggang. Dan dengan ini pastikan Desa Krenggang melaju ke babak selanjutnya. Dan akan kita kembalikan kepada Mas Teguh Aswara. Terima kasih. Adre, adre, adre. Mas Faryo Sustari. Untuk lapangan saat ini Krenggang melawan Kandang Mas setelah 20 menit kali 2 kali. Kedudukan 3-1 untuk Krenggang. Maka dengan ini Krenggang memastikan lolos dari grup 1 sebagai juara grup, tetapi Kandang Mas